warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد seluruh bapak ibu orang-orang tua kami yang saya hormati dan muliakan jemaah sekalian yang dihormati dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia, petunjuk, taufik dan hidayah Allah telah karuniakan kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup dalam keafiatan yang sempurna dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Selawat dan salam ta'zim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada ladan terbaik kita, Rasul termulia, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi sesudahnya. Beliau adalah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak mengucapkan selawat kepadanya, mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Al-Fakir mengajak kita semua untuk menyimak beberapa hal yang terkait dengan amalan-amalan penting yang perlu kita upayakan untuk diperbanyak dilaksanakan pada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini merupakan satu di antara 4 bulan yang disebutkan oleh Allah secara eksplisit di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah di dalam setahun itu ada 12 bulan yang sudah tertulis, yang sudah termaktub di dalam kitab Allah, yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah sebut 4 bulan yang diberikan nama arba'atun hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan. Memang di dalam ayat ini tidak disebutkan namanya secara tersurat, tetapi tersirat menyebutkan bahwa di dalam setahun itu ada 12 bulan, lalu dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan-bulan tersebut di dalam ayat tidak disebutkan dalam hadis, tetapi diterangkan. Salah satu pegangan hadis yang menyebutkan, salasatun mutawaliyatun, bulan-bulan haram yang 4 tadi, 3 namanya berturut-turut disebut, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Zulqa'dah itu bulan keberapa ya? 11. Zulhijjah 11. Muharram
Nah, kalau Muharram tidak sampai apal, nyala. Kalau kita ini lebih hafal bulan Masehi dari bulan kita sendiri, ya. Ramadan bulan keberapa? 9. Seban kecil yang cepat jawabnya. Harus ngitung. Mudahkan tangan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu apa urutan kadang-kadang? Hafal nama bulan kadang-kadang enggak hafal urutan keberapa. Masya Allah, tabarakallah. Wa Rajab mudarr allazi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab adalah mudarr. Mudarr itu satu kapilah mudarr yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Lalu bagaimana cara kita menghormati, bagaimana cara kita memuliakan bulan-bulan haram tersebut? Di antaranya disebutkan dalam penggalan ayat tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu. Ketika itu, termasuk sekarang, umat Islam dilarang untuk melakukan peperangan-peperangan pada bulan-bulan haram itu. Bukan berarti di bulan lain boleh, tetapi lebih ditekankan, lebih ditaukidkan khususnya pada bulan-bulan haram itu, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan peperangan. Karena hakikatnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram itu, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan-amalan apa yang penting untuk lebih diperbanyak pada bulan ini, di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, khususnya ketika Mi'raj. Isra, perjalanan minal masjid ilal masjid. Perjalanan malam yang dilaksanakan oleh baginda Nabi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram bi Makkatal Mukarramah ilal Masjidil Aqsa bi Palestina. Perjalanan malam atas kehendak Allah yang memperjalankan hamba termulianya, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak tempuhnya kalau perjalanan biasa ketika itu menggunakan kendaraan saat itu, alat transportasi saat itu paling canggih ya onta, itu harus ditempuh lebih kurang 1 bulan penuh. Tapi beliau menempuhnya hanya sesaat saja, karena bukan keinginan beliau, bukan kekuatan beliau, tapi keinginan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, mengelilingi, diberikan kesempatan oleh Allah berkunjung ke surga, diperlihatkan berbagai nikmat surga, juga berkunjung diperlihatkan neraka dengan segala jenis siksaannya. Di surga itu Rasulullah melihat sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ra'aitu lailatal mi'raj nahran. Aku melihat dengan mata kepala, bukan dalam mimpi, bukan di dalam tidur. Aku melihat dikala aku dimi'rajkan oleh Allah nahran, sebuah sungai. Air sungai tersebut ma'u ahla minal asal. Dia lebih manis dari apa saja yang namanya paling manis. Asal itu biasa disebut madu, ya. Madu. Tapi kadang-kadang orang kan tidak senang minum madu. Apalagi kalau di madu, ibu-ibu tidak senang. Ya. Ahla minal asal. Wa abrad minal salji. Lebih dingin daripada es. Oh, saya tidak mau di tempat yang dingin, kata orang. Lebih sejuk dari apa saja yang namanya paling sejuk.
wa athyabu minal misk, dan lebih harum dari kasturi, lebih wangi daripada apa saja yang namanya paling wangi. Fakultu li Jibril, aku bertanya kepada malaikat Jibril, liman hadza, untuk siapakah ini semua? Qala liman shalla alaika fi Rajab, yang beruntung masuk surga, lebih beruntung lagi, ditambah keberuntungannya diberikan kesempatan untuk datang berekreasi di sebuah sungai namanya Sungai Rajab. Siapa mereka? Liman shalla alaika fi Rajab, umatmu yang memperbanyak membaca selawat bulan Rajab. Ayo kita buktikan bahwa orang-orang yang mempercayai akan kemuliaan baginda Nabi dengan hanya membaca selawat saja ada sebuah jaminan bisa masuk surga, kemudian bisa menikmati keindahan, kenikmatan yang ada di dalam Sungai Rajab. Karena seorang biasanya kalau banyak menyebut sesuatu supaya tanda cinta dia terhadap sesuatu. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang menyukai sesuatu, maka dia sering sebut-sebut. Ketemu dengan orang, dia ceritakan. Ketemu dengan itu, dia ceritakan. Menunjukkan dia mencintai itu. Maka kalau kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, maka tentu mulut ini, lisan ini akan lebih mudah rasanya untuk menyebut nama Nabi. Kita berselawat barang 5 kali. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sahbihi ajma'in. Semua Bapak Ibu, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih kejang lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
masyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dengan membaca selawat tadi menunjukkan asal atau sebagai wujud rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk dalam golongan yang disebutkan di dalam hadisnya, man almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya pada hari kiamat. Karena kita mencintai baginda Nabi, maka insyaallah kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi pada hari kiamat. Jadi amalan yang perlu diperbanyak untuk diamalkan, untuk dibaca pada bulan Rajab ini, salah satunya adalah memperbanyak membaca selawat. Selawat mana saja. Bahkan suatu ketika di saat Nabi melaksanakan taklim bersama para sahabat, ada seorang anak yang muda sekali justru lebih dekat diposisikan tempat duduknya daripada Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Nabi merasakan aura kecemburuan dari para sahabat. Kenapa ini anak muda justru dia lebih dekat didudukkan oleh Nabi bersama beliau daripada yang lain-lain? Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, tahukah kamu mengapa anak muda ini aku tempatkan tempat duduknya lebih dekat kepadaku daripada engkau dan yang lain? Ketahuilah, tidak ada manusia yang lebih banyak membaca selawat kepadaku selain dari anak muda ini. Pagi, siang, dan malam. Selawat yang dibacanya adalah Allahumma salli ala Muhammad bi'adad man salla alaihi, wa salli ala Muhammad bi'adad man lam yusalli alaihi, wa salli ala Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi, wa salli ala Muhammad kama amartana bis salati alaihi, wa salli ala Muhammad kama yanbaghi salatu wassalamu alaihi. Ini yang diamalkan oleh anak remaja. Ada kalimat selawat yang diucapkan sehingga dia didudukkan oleh baginda Nabi sampai-sampai saking dekatnya lututnya Nabi bersentuhan dengan lutut anak muda ini. Dia mencari selawat yang tadi, Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man salla alaihi. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi sebanyak hamba Allah yang mengucapkan selawat kepadanya. Masya Allah, betapa banyak umat manusia yang membaca selawat kepada Rasulullah. Wa salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Dan berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak orang-orang yang tidak mengucapkan selawat kepadanya. Begitu banyak orang yang baca selawat kepada baginda Nabi, tentu lebih banyak juga yang tidak membaca selawat kepada Nabi. Wa sallallahu Muhammad kama amartana bisolati alaihi. Ya Allah, berikanlah selawat kepada baginda Nabi sebenarnya engkau telah memerintahkan kami untuk mengucapkan selawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ ada perintah Allah untuk kita orang beriman agar mengucapkan selawat kepada Nabi. Wa sallallahu Muhammad kama tuhibbu ayyusalli 'alaihi. Dan berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau menyukai orang-orang yang mengucapkan selawat kepada beliau. Wa sallallahu Muhammad kama yanbaghi shalatu 'alaihi. Dan berikanlah selawat kepada beliau sebagaimana selawat yang layak diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca selawat. Saking pentingnya selawat ini, sampai-sampai kalau ada orang mengaku diri beriman, ada orang Islam tapi tidak membaca selawat, dia sholat misalnya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sebab sholat merupakan salah satu di antara rukun qauli di dalam sholat lima waktu. Kalau dia membaca selawat aja, dia kena sembahyang. Walaupun yang lain semua tertib, rukun-rukun sholat, rukun qaulinya, mulai takbiratul ihramnya, fatihahnya, ya, bahkan fatihahnya dengan lantang dibaca, suara yang merdu, makharijul huruf yang hebat, tetapi di dalam tahiyat tidak mengucapkan selawat, maka semuanya tidak ada gunanya. Demikian juga kalau melaksanakan sholat Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, khotbahnya bagus sekali, imamnya hebat,
tetapi dalam khutbahnya tidak dibaca selawat, maka gagal semua yang lainnya. Itu yang pertama, yang harus diperbanyak adalah membaca selawat. Yang kedua, Nabi juga disebutkan dalam hadis bahwa inna fil jannati nahran, di surga itu ada sebuah sungai katanya. Yuqalu lahu Rajab, sungai itu dijuluki, diberi nama namanya Rajab. Ya. Sungai tersebut diberi nama namanya Sungai Rajab, ya. Ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Ya, sungai tersebut lebih jernih dari apa saja yang namanya paling jernih. Kalau bahasa Lokode itu neng airnya ya. Kalau bahasa Jawa Barat neng itu perempuan yang cantik ya, sebutan atau panggilan bagi perempuan yang cantik. Kalau bahasa Lombok Utara neng itu kita bisa berkaca dalam air itu ya. Kalau bahasa Sumbawa apa neng itu ya? Oh, itu bahasa Indonesia itu, antum ngambil bahasa Indonesia itu. Daerah bahasa ya. Masyaallah. Neng, airnya neng gitu ya. Kemudian lebih manis daripada apa saja yang paling enak. Man shoma yauman, siapa yang berpuasa sehari saja ya. Min Rajabin, pada bulan Rajab, saqahullahu min zalikan nahr. Allah akan memberikan dia minum dari air Sungai Rajab itu. Mau masuk surga? Sebagian yang berani masuk surga nih. Mau masuk surga? Hai, semangat kayak mami itu. Sekali lagi, mau masuk surga? Oh, insyaallah. Yakin masuk surga? Yakin. Di surga itu ada Sungai Rajab. Mau datang ke Sungai Rajab? Mau. Salah satu kuncinya adalah man shoma yauman min rajabin saqahu Allahu min zalikan nar. Yang berpuasa pada bulan Rajab, Allah memberikan minum dari air Sungai Rajab itu. Ya, kalau Bapak Ibu suka membuka ya HP ya, lihat di YouTube macam-macam pendapat orang tentang puasa bulan Rajab. Ada yang mengatakan tidak boleh, tidak pernah dicontoh oleh Nabi. Hadis-hadis dhaif, macam-macam saja. Ya, okelah pendapat begitu itu bagi mereka, tapi bagi kita secara logika saja. Oh, dalam setahun itu Allah berikan kita 360 sekian hari. Kalau dalam ketentuan fikih, hari-hari yang enggak boleh puasa sama sekali setahun itu berapa hari coba? 3 atau 5? Ah, ya 3. Kita sebut ya, 5. Satu, tanggal 1 Syawal, tidak boleh puasa ya, haram itu. Dua, 10 Zulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 10 itu kita ngapain itu? Idul Adha, tidak boleh puasa itu. Berikutnya tanggal 11, 12, 13-nya. Cuma 5 hari ini secara mutlak tidak boleh berpuasa. Baik puasa sunnah, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Selebihnya berarti boleh. Itu satu dulu. Nah, Rajab ini kan tidak disebut yang tidak bolehnya. Di bulan Rajab juga ada kan hari Kamis? Ada ya? Ada hari Senin enggak? Ada. Oke lah, kalau kita misalnya terlalu panas, kita ambillah Senin Kamis puasa. Senin Kamis pada bulan Rajab, berpuasalah. Sehingga nanti ada sebuah tiket yang kita pegang karena sudah membuktikan kebenaran sabda baginda Nabi bahwa seseorang yang perbanyak puasa pada bulan Rajab akan diberikan kesempatan untuk menikmati nikmatnya air Sungai Rajab, indahnya pemandangan Sungai Rajab. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan keberadaan kita di bulan Rajab sekarang sudah tanggal 11. Tanggal berapa ya? 12 ya? Tanggal berapa sekarang? 12 Rajab. Ini bagian dari doa-doa yang dikabulkan oleh Allah ketika setahun yang lalu. Karena dianjurkan kita juga memperbanyak doa yang disebutkan dalam Nabi, dalam hadis Nabi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah aku berkahan bertemu di bulan Rajab dan insyaallah beberapa hari ke depan bulan Syaban. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ini doa
Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Telah disampaikan bertemu bulan Rajab, dan insya Allah akan bertemu bulan Syaban, dan sampaikan umur kami untuk bertemu bulan Ramadan. Saya sering ditanya, tetap baca Ustaz, kalian lain sih membaca nanti dengan Allahumma bariklana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadan. Ada yang baca Allahumma bariklana fi Rajabin wa Syabana wa balighna Ramadan. Memang ini sering dibahas ya, sering dibahas. Kalau mengikuti kajian nahunya ya, yang didesak oleh para ulama, Rajab itu isimnya munsharif. Artinya isimnya bisa ditanwin, karena dia munsharif berarti tanda baris bawahnya adalah kasrah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syabana. Kenapa Syabana? Karena dia ghairu munsharif. Jadi walaupun dia ma'tub kepada yang baris bawah, dia tanda baris bawahnya adalah fathah. Waballighna Ramadana. Waballighna Ramadan. Sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Tapi bagi yang membacanya Rajabah misalnya, mungkin dia menganggap munsharif ya, munsharif. Sebab menurut yang diterangkan di beberapa kitab itu, bahwa tidak ada ilat yang menunjukkan bahwa Rajab itu adalah ghairu munsharif. Ini sering saya ditanya oleh terutama ya adik-adik yang sedang belajar di pondok. Karena mereka ini kan kalau lagi belajar di pondok itu, terutama belajar ilmu alat, pasti itu menjadi sorotannya, betan baca. Ketika dia dengar beda cara baca, dia tanya kita itu. Ya, ditanya kita. Ya, kalau saya lihat juga syakalnya di kitab Al-Azkarun Nawawi itu, dia juga pakai munsharif di sana ya. Itu yang kedua yang perlu diperbanyak bulan ini adalah memperbanyak apa tadi? Baca puasa. Nah, yang pertama itu selawat. Yang kedua banyak puasa sunnah ya. Apalagi kalau ada yang belum mengqada puasa wajibnya, nah, jangan ditunda-tunda ya. Segera dilunasi ya. Kemudian berikutnya di dalam hadis lain disebutkan bahwa anibu ila rabbikum, seru Tuhanmu. Banyak menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, atau tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak menyebut nama asma Allah. Yang berikutnya wastaghfiru min dzunubikum, perbanyak istighfar bulan ini ya. Apakah sayyidul istighfar atau istighfar mana saja? Yang penting di bulan ini perbanyak amal-amal soleh seperti yang disebutkan tadi. Perbanyak puasa sunnah, perbanyak baca selawat, perbanyak baca istighfar. Sebagian ulama menyebutkan atau membuat kalimat-kalimat istighfar khusus yang dibaca pada bulan Rajab. Misalnya, diambil dua kata dari bacaan duduk antara dua sujud. Apa bacaan duduk antara dua sujud itu? Kalau kita sholat nih, apa bacaannya? Rabbi gfirli warhamni wajiburni warfani warzukni wahdini waafini waafuani lah ya. 8 permohonan kita di situ. Ambil 2 tambah 1. Rabbi gfirli warhamni tambah watub alayya. Nah, kita baca 10 kali aja. Rabbi gfirli warhamni warhamni watub alayya, Rabbi ghafirli warhamni watub alayya, Rabbi ghafirli watub alayya. Angkat suaranya, Rabbi ghafirli warhamni watub alayya, Rabbi ghafirli warhamni, Rabbi ghafirli warhamni watub alayya, Rabbi ghafirli, ampuni dosa-dosaku, warhamni rahmati aku, taubatku. Nah, itu ya diperbanyak. Perbanyak minta ampun kepada Allah. Insya Allah itulah salah satu cara kita menghidupkan sinar iman kita, sehingga puncaknya nanti di bulan Ramadan diharapkan iman ini sudah mulai bersinar
sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Di antaranya sunnah yang tidak ada pada bulan lain, hanya ada pada bulan Ramadan, adalah sholat tarawih. Cari di bulan lain enggak ada. Walaupun kita mau beli, enggak boleh. Hanya ada bulan Ramadan. Maka dengan menghidupkan dari sekarang, mempersiapkan diri dengan latihan beramal soleh, maka di bulan Ramadan nanti, bahkan sebelum masuk Ramadan, ada semacam kegembiraan yang ditimbulkan oleh Allah dalam hati kita disampaikan bulan Ramadan. Maka di sini masuk dalam hadis Nabi yang menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan harraballahu jasadu ala niran. Siapa yang gembira hatinya dengan tibanya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya akan disentuh oleh api neraka. Enggak bisa dibuat-buat. Enggak bisa dibuat-buat. Perasaan senang beribadah itu enggak bisa dibuat-buat. Jadi orang senang ya terhadap apa yang menjadi hobinya. Hobi itu diupayakan. Ya. Biasanya juga awalnya dari sering kita bicarakan, sering kita lihat, sering kita bicarakan, akhirnya timbul rasa senang itu. Nah, coba kita rubah cara berpikir kita. Ya. Bagaimana kita mengupayakan rasa cinta terhadap akhirat ini yang sering kita perbincangkan. Di mana kita ketemu sama teman-teman, coba bicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Di mana kita ketemu sama teman kita, kita bicarakan tentang manfaat, faedah, berkah kita ngaji. Sering, akhirnya ditimbulkan rasa senang. Maka yang sholat lima waktu, akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Lama-lama kita tingkatkan lagi, menjadi kebutuhan kita. Kalau sudah menjadi kebutuhan, tidak ada rasa beratnya. Dimanapun kita bertemu dengan waktu sholat, maka ditimbulkan rasa di dalam hati kita untuk menunaikannya. Terlebih kalau berjemaah. Maka tidak mengherankan, di samping begitu banyak orang, berat rasanya untuk sholat lima waktu. Tetapi, sebagian besar orang juga biasa saja kalau sholat lima waktu itu. Bahkan ada orang tidak cukup dengan sholat lima waktu saja, maka dia mengawalinya dengan qabliyah, menyempurnakannya dengan ba'diyah. Tidak cukup juga dengan itu, maka dia sholat duha, dia sholat malam, sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, jika perasaan itu ada pada diri kita, itu karunia Allah yang besar. Jika bapak ibu khawatir tidak dapat berjemaah, itu karunia yang besar dari Allah. Jika bapak ibu merasa khawatir tidak dapat qabliyah subuh, itu karunia Allah yang besar. Karena kita tahu rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar. Yang dimaksud dua rakaat sholat fajar adalah sholat qabliyah subuh itu. Itu lebih berharga, lebih bernilai, lebih mahal di sisi Allah di akhirat daripada dunia dengan segala isinya. Kalau sholat qabliyahnya saja, kalau sholat sunat dua rakaat saja sebelum subuh itu lebih berharga dari dunia dengan segala isinya, bagaimana pula dengan sholat subuhnya? Karena di dalam sholat subuh itu, di dalam waktu pagi itu, Allah sudah menjelaskan melalui lisan baginda nabinya, ada doa nabi di situ. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah bagi umatku yang suka bangun subuhnya, yang suka sholat subuh berjemaah di masjidnya. Ya kita ya, kalau diundang oleh orang, meruah, menggapai, di samping diberi makan di tempat, diberi kasih bingkisan yang berupa namanya berkat, seneng rasanya. Padahal berkat itu kan pada umumnya sisa yang kita makan itu. Sisa yang tidak habis kita makan, kita bawa pulang, yang menerima di rumah pun senang. Nah, bagaimana pula kalau berkah itu datang dari baginda Nabi dua kali. Ini Al-Quran ada berapa ayat di antaranya adalah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu kafir kepada Allah? Bagaimana kamu mengingkari Allah? Padahal tadinya kamu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Padahal tadinya kamu mati. Summa ahyakum, jasad kita. Itu dia kemati. Kan proses jadi manusia itu ya. Dari sperma, masuk ke dalam rahim istri kita, 40 hari, 40 malam, itu masih berbentuk nutfatan tadi. Ya, masih berbentuk sperma. 40 hari, 40 malam menjadi alaqatan. Menjadi segumpal sesuatu yang menempel di dinding rahim. Atau segumpal darah.
Lalu 40 hari 40 malam berikutnya, atau sama dengan 24 hari, 124 hari, atau kalau dibulankan sama dengan 4 bulan, baru ditiupkan ruh. Disitulah kehidupan yang pertama. Ruh masih ada dalam jasad, maka janin tadi membesar, 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 sampai beberapa bulan kemudian, atau pada umumnya 9 bulan, dia keluar. Ketika rohnya masih ada, dia masih hidup dalam kehidupan yang pertama. Sementara di dunia ini, kalau umur aglabiahnya, umur rata-rata umat Nabi, baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Maka nanti setelah kita dari hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, sampailah batas ajal itu, rohnya keluar lagi, dicabut oleh Allah. Maka jasad yang tadinya hebat, bisa kesana kemari, ya, yang selama ini kita rawat begitu rupa, ya, mandi sehari semalam, mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, dan tidak cukup dengan air biasa, dia gunakan sabun, berbagai macam merek sabun dipakai untuk merawat jasad ini, pakai wangi-wangian, apalagi kalau ibu-ibu, apalagi kalau dia sebagai pelayan apa namanya masyarakat yang tampil di kantor, masya Allah, pakai make up. Ya, saya pernah diajak diskusi oleh seorang apa namanya karyawan, ya petinggi lah di sebuah perusahaan yang melayani apa masyarakat. Ibu-ibu yang tampil itu pakai make up sampai 3 lapis katanya. Katanya, ya sehingga ada warna-warni di pipinya itu. Ya, untuk menjaga penampilan. Ya, sampai-sampai klikit dia bani terpak lihat. Mun terpak klikitnya telansor langsung. Tahu orang telansor Ustaz? Nah, telansor. Ini kalau dalam hal ini ya bagus dah. Nggak berani klikit itu terpak di pipinya, telansor telansor katanya. Tapi celakanya dia seorang muslimah. Dia seorang muslimah dan dia pakai make up itu sampai sore. Padahal ada waktu yang akan dia itu. Sholat apa? Sholat zuhur. Ketika waktu zuhur kan dia harus wudu. Dan katanya kalau wudu itu baru bisa dibuka harus menggunakan cairan tertentu katanya. Berarti kalau tidak memakai cairan itu, air wudunya tidak bisa masuk. Kalau air wudunya tidak bisa masuk, bagaimana dengan sholatnya? Bahnya pindahinnya. Tapi memang waktunya pindah itu. Ini tugasnya nih kemenak ini Ustaz ini. Jelasin pakai kosmetik itu di ibu-ibu itu ya. Sampai telansor apa likit terpa itu. Sama dengan ibu-ibu yang mau menyaksikan apa namanya itu yang orang nikah itu kecimol. Nah, itu katanya begitu itu. Sampai salat asarnya itu masya Allah itu. Ya, tapi bukan yang ngaji ini bukan ya. Hal ini insyaallah kosmetik akhirat dipakainya ya. Air wudu itu kosmetik akhirat itu. Kan nanti kan mukanya bersinar-sinar di akhirat karena kosmetik itu ya, kosmetik wudu itu ya. Yang terakhir. Nah, jadi setan itu menggoda kita dari sebelum kita diciptakan. Bahkan setan itu menghendaki ya kalau anak-anak muda itu ditakut-takutin untuk nikah. Lu sudah nikah ya? Oh, alhamdulillah berarti pemenang ini ya. Kalah setan sama antum, masya Allah. Jadi kalau ada bujangan, ditimbulkan, dihantui rasa takut, banyak pertimbangan, sehingga menunda untuk nikah, itu sudah perangkap setan. Tapi kalau sudah terjadi akad nikah, apa kata setan? Ya wailah, usimam ini, wah celaka aku. Aku tidak dapat menggoda dia, kata setan. Itu kalau kita sudah akad nikah itu, celaka aku, tidak bisa aku goda dia lagi, katanya. Tapi dia kan tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Datang lagi. Pas malam pengantinan datang dia. Mau ikut ambil bagian. Agar hasil dari pengantinan nanti menjadi pengikut dia itu. Itu. Ternyata bapak ibu berdoa. Ya, jangan lupa doa ya. Berdoa ya. Sebelum berhubungan suami istri berdoa. Minimal dalam hatilah. Gitu ya. Masya Allah. Setan kalah. Tapi dia tidak mau menyerah. Ketika janin ini tumbuh. Pas mau keluar datang lagi menggoda mencari pengikut, maka ketika anak itu terlahir ke dunia segera ditanamkan tauhid. Itu sebabnya dianjurkan untuk mengazankan bayi yang baru lahir itu
di sebelah tiga kanannya, diikomatkan di sebelah tiga kirinya agar tidak menjadi pengikut setan. Di saat mau sholat pun datang lagi menggoda kita, sehingga ditimbulkan rasa ragu, ya sak, Allahu Akbar, ulangi, usalli parda subih, Allahu Akbar, dan tutup sembahyang, atau mulai dari wudhu ditimbulkan itu. Nah, kalau ada yang begitu Bapak Ibu alami, jangan diikuti. Ada saya punya teman ya, berwudunya susah banget. Satu peloncor tuh habis untuk berwudu, dan tutu. Basah selapu kereng klambi. Nah, kalau sudah begitu, enggak usah ya sudah, terusin saja. Sholat juga begitu. Kalau timbulkan rasa ragu terus, Allah. Usalli parda subih. Allah. Usalli. Ya sudah. Kalau terlalu sulit rasanya, pindah mazhab dulu deh. Pindah mazhab. Mazhab yang mengatakan niat itu bukan rukun sholat. Bukan. Tapi sholat-sholat. Kalau sholat-sholat berarti sebelum takbiratul ihram itu sudah dipasang. Untuk apa ke masjid? Oh mau sholat ya sudah, mau sholat. Hadirkan dulu. Dalam hati aku niat sholat pada subuh. Allahu Akbar. Sudah, tatruk di setan. Lalu di Jawa. Lama-lama tidak lagi ganggu kita. Itu caranya Bapak Ibu sekalian. Nah ini turutin lalu. Ya. Menara keluarga sampai kututan simprak lemudi. Ketejutin ya. Nah. Terakhir ya. Terakhir setan itu datang menggoda kita menjelang kematian. Itu terakhir itu. Agar kita jadi pengikutnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak termasuk dalam perangkap setan? Tidak mampu menggoda kita di saat detik-detik terakhir menjelang kematian itu? Nah, salah satu caranya adalah dengan memuliakan bulan-bulan haram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam hadis, "Idza aradtumur rahata waqtal maut minal atash wal khuruj ma'al iman wan najata minasy syaithan" fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bikasratis syiam, satu, perbanyak puasa yang dijelaskan tadi, wan nadam ala ma salaf, sesali dosa-dosa masa lalu, merenung, runtunkan pikiran anunya, pengalaman hidup sepanjang hidup kita, oh dosa-dosa yang pernah dilakukan ini, tapi jangan diceritakan sama orang, enggak boleh itu ya. Dengan bangga dia bercerita, wah dulu saya masih bajang je, selapu darah macam rain teh lah. Loh, ditunjuk lalu menonton, ada yang kanggun. Ya, jangan diceritakan. Tetapi pada Allah silakan mengadu, ya, mengadu sama Allah. Wa nadam ala masalab wa dzkuru khaliqal anam. Yang ketiga adalah perbanyak zikir kepada Allah. Jadi apabila kamu ingin ya terlepas dari rasa haus saat menjelang kematian, kemudian yang kedua adalah wal khuruj ma'al iman, mati dengan membawa iman, mati husnul khotimah, wan najat minasyaiton, dan sukses daripada godaan setan, kita tidak masuk dalam perangkapnya. Fahtarimu hadzih syuhura kullaha bikasratis syiyam, maka muliakan bulan-bulan haram ini dengan satu, memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua, memperbanyak taubat, menyesali dosa-dosa masa lalu. Yang ketiga adalah banyak zikir kepada Allah. Jika tiga perkara ini dapat dilakukan, dapat diperbanyak kuantitas dan kualitasnya pada bulan ini, di saat kita mati nanti di akhirat katanya, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, niscaya kamu akan masuk dalam surga Tuhanmu dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat memperbanyak amal soleh di bulan ini, terutama secara khusus memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak baca selawat, memperbanyak taubat, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga pada saat kita kembali kepada Allah nanti, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih bahagia, tidak ada yang lebih kita sukai daripada kembali kepada Allah di hari kematian kita, sebab
Allah menyambut hamba tersebut dengan penuh sukacita. Man ahabba lika Allah, ahabballahu likahu. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun lebih senang menyambut pertemuan dengan hamba tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Langsung doa? Ya, berhubung juga kajian ini adalah sifat motivasi, jadi tidak dibuka forum tanya jawab. Insyaallah saat kita mengkaji secara khusus fikih, ya fikih ibadah, fikih sholat dan sebagainya itu, insyaallah kita akan menyediakan waktu lebih banyak untuk bermuzakarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jal jama'na hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhikna bis salihin. Allahumma asbiq uyum shaykhina wa la tuzhib barakat ulumihim minna. Allahumma balik lana fi rajab wa sha'ban wa balikna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa balikna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa balikna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.